lagi mantap nih gacoran untuk hariannya rajin bu. Mantap loh. Ini lor, ini lagi mantau Lore Batu Medan lor. Ini harganya gacor-cor sampai bocor. Ini waktu mau dimasukkan kandang tadi kepantau bunyi-bunyi. Nah, itu semakin rajin bunyi lor. Volumenya juga sekali ini. Ayo tangkai tak ni. Yo tangkai tak ni. Sik lor, iki aku lagi mantau buntut walulasan iki lor. Motifnya kayak medan setengah balak ya. Posture ya sedeng dawa iki lor. Usianya kurang luweh ya 2 kali urakan ini. Isian tonjolannya tengkean. Untuk yang lain beset-beset saja. Ini burungnya semi jinak ya. Kalau diumbar ini pasti lebih bagus lagi. Barangkali salah satu dari teman kicau mania suka ingin merawat Lore Batu ini, silahkan ya. Ini stok di agen burung Tulung Agung tanggal 8 bulan Januari tahun 2001. Posisinya di agen burung Tulung Agung masih banyak stok Lore Batu gacoran-gacoran. Jadi untuk menyendirikan Lore Batu ini masih sulit ya, tidak ada tempat. Tentu saja mengurangi rasa faktor dan gacornya. Karena keseringan bunyi dan sering ketemu sama Lore Batu yang lain. Jika disendirikan, dirawat, disetting dengan yang tepat, pasti burung ini pasti bagus ya.